Azamuddin Akil dan Wa'am warnai Liga E1 semi-pro musim ini tarik perhatian penyokong. Saingan Liga E1 semi-pro bakal menyaksikan sebanyak 16 pasukan berentap untuk merebut kejuaraan daripada Immigration FC yang muncul sebagai pemenang musim lalu. Hampir kesemua kelab yang bertanding mengambil keputusan membawa masuk pemain berpengalaman yang diharapkan dapat memberikan tunjuk eja kepada pemain muda. Antara pasukan yang berbuat demikian ialah YPM FC yang baru-baru ini mengumumkan bekas tonggak Harimau Malaya, Azamuddin Akil akan dikekalkan idmannya untuk musim ini. Pemain yang memiliki pengalaman hampir 25 tahun sama ada di peringkat kelab mahupun kebangsaan, Alex membuktikan dirinya masih lagi berbisa. Azamuddin pernah mewakili beberapa pasukan Liga Super seperti Johor Darul Ta'zim, Pahang dan Kedah. Azamuddin akan menyertai beberapa bekas bintang tempatan dalam Liga Amatur itu seperti Amri Yahya yang kini beraksi buat Putrajaya Athletic FC dan Nasir Basharuddin untuk hari ini featuring. Selain itu, Liga berkenaan turut menyaksikan beberapa pemain muda mengambil peluang memperkenalkan diri masing-masing dengan harapan dapat diserap ke Liga Super. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.